kurang kurang ya, ya orang elek aku gak ngomong elek kurang ya. Karena itulah dua sifat ini, dan Allah tidak pernah lo menciptakan miskin. Allah menciptakan laki perempuan, Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, Allah ciptakan siang dan malam. Aneh, Allah menciptakan kaya dan kecukupan, kok gak miskin? Nah Al-Quran, jadi nek sampai niku iso miskin, itu ada apa dengan dirimu? Tak pernah Allah menciptakan miskin itu kecukupan, karena apa jebule? Kakean, sambat. Nah iya, ane meneh nak mlebu neraka nek ate sambat kon tambah ditambah ya mbek jabani ya. Atuh menengo ae malah gak tambah-tambah. Karena iku wae nek sambat iku gak dibuktikan aja. Jangan di mental blok dirimu. Jadi kita ini sebelum positive thinking itu apa? Positive feeling. Rasanya itu di positif. Gus iku nak ngajar motivator apa? Tak ajari positive feeling dulu. Jangan positive thinking. Sebelum datang suatu pikiran, itu datanglah perasaan. Rasa itu gara-gara rasa itu lanjurune angen-angen. Mboko nak angen-angene elek, wah sudah wis. Akhirnya tercetak sawab, ganjaran itu seperti air, air yang akan mengental. Nah, angan-anganmu itu cetakan daripada agar-agar itu. Kon-kon nyetak medani seperti ini, nanti kalau sudah masuk ini angan-angan ini, ganjaran sawab seperti apa kok pupuk ya wis dadine kotak. Agar koyo agar-agar itu. Nek miki mos ya dadi miki mos. Sudah. Masuk baka indawa minalloha wa masuk baka indawa minalloha. Kan enggak bisa. Ya. Allah itu mengabulkan apa yang kamu angan-angankan, bukan yang kamu pikirkan. Juga Allah akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, menjamin apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Nah kamu gak jemput bola suatu kebutuhan, mana kau bisa kaya? Sedangkan zamannya seperti ini. Ya, dulu aku karo guruku dengan nono, sih gak punya lubang. Ya. Maka aku bikin 4. Ada satu temanku bikin 2, ada yang satunya namanya Sugeng bikin 1. 4 bulan kemudian hujan lebat. Loh. Sopo sing bolongane papat iku sing kecembeng iku. Nah, ya itulah kebutuhan rezeki seseorang. Jika lo kok gali situ kebutuhan 1 2 3 4, suatu saat rezekiku mili enggak mungkin kering terus. Suatu saat kemarau itu pasti ada musim penghujan. Pasti akan tertutup kebutuhan rezeki. Nah, bagaimana Allah bisa mencukupi sedangkan kamu gak gali butuh? Paham? Oh no, ay. Nanti yuyut itu. Iya, aku lo yuyut itu. Yuyut itu risen karena ikut saya lama. Tanya itu orang. Dia dikeluarkan dari kerjaan di risen, bukan dikeluarkan dia di risen untuk pesangon. Pesangon ini malah gawe DP mobil. Lo padahal sisuk gajinya apa iku wong? Ternyata dia gali kebutuhan. Padahal besok itu apa sih gawe nyicil? Malah duit hasil pesangone dibikin nyicil mobil. Buktinya apa? Selesai dalam setahun. Karena gali kebutuhan. Suatu saat itu ada hujan lebat. Artinya, gak mungkin uang itu digersang lo terus rezeki itu gak mungkin. Gak mungkin uang itu luwe terus, mesti ada marke. Gak mungkin poso terus, mesti ada rioyone. Nah, saat hujan lebat itu mesti dilala dodolan tanah payu untuk pesangon untuk pesangon apa untuk komisi 50 juta lo iso nyicil 5 juta iso nyicil peng 5 dilala telung bulan meneh ono iso nyicil 10 oh itu akhirnya lunas dalam setahun iku padahal kontrak 4 tahun iku ono wong takon. Karena apa? Berani. Kalau gaji butuh prestasi, tapi kalau rezeki Allah hanya butuh yakin. Ada nih, harus berani. Karena apa? Kita tidak berani tantangan di dunia karena yang mampu menundukkan adalah tauhid Allah ini. Kalau kita bertauhid, tundukkan dunia ini. Kita, saya bisa. Sementara semenit dua menit sampai mikir, duit itu kan, itulah mental block.
sesungguhnya Anda sedang membatalkan pesananmu. Karena Allah janji itu tidak pernah nyulayani janji ini. Udah ini astajib laku mintalah kepadaku, pasti gue tak kayak gini. Loh, pasti loh orang nganggo insya Allah itu. Bahkan alisan uwadu alisanmu pun merupakan doa. Saat gue berpikir itu dikirim sama Allah. Aku kepingin mobil, itu Allah ngirim. Sesuai levelnya, Pak. Nah, saat itulah Anda membatalkan pesanan dengan cara memental blok Anda. Mental blok itu jadi luar, dari dalam juga bisa. Dari dalam ya itu nanti. Mas, gak mulu-mulu, duit itu kondi. Enggak ada semangat sih untuk itu. Enggak ada semangat. Tapi ada mental blok dari luar. Cerita sama temen, akhirnya temen itu matahno. Apa lu mobil gini, gini pernah rusak gini-gini ya, itu akhirnya iya tak bikin gak jadilah kita. Kita punya keinginan gak perlu cerita sama teman. Banyak teman itu banyak yang gak suka lah. Meskipun baik, dengan kemajuan kita banyak yang seapi-api konco lah. Kok gak aku menunggu kesempatan itu akan terjadi. Demikian dengan kebaikan kita. Kebaikan kita ya juga begitu, kita cetak dengan medannya kita sendiri ya. Gampang aja kakean ayat malam bulat. Hati-hati gelombang otak itu yang mampu ditangkap oleh Allah. Alam sadar, ini otak kiri, ini cortex, limbic system, temporal loop. Otak kiri, bahayanya cuman kapasitasnya 8% aja sejenius manusia itu. Nah, yang 92% itu malah dari limbic system. Di sini ada amigdala, talamus, hipotalamus, hipokampus. Amigdala ini suatu gelombang yang sadu. Yang mana kon berpikir, direspon itu. Sadar atau tidak sadar, punya ilmunya atau tidak punya ilmunya. Habislah kamu dengan amigdala. Biarpun itu niatmu atau niat orang lain sekalipun. Kalau kau pakai. Ya iku sing tak jelasno sing sering nang YouTube iku. Kon nyanyekno lagu-lagu hati-hati. Iya toh? Wis akeh buktine. Ojo sok niru-niru pilih sesuatu hal yang baik pada irama lagu kehidupan. Yang penting happy. Ayo enak happy terus uripmu. Biyen Gus iku sik muda pesta pora. Traktir itu sak dhewe ya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Gak ono jarene Masku bapak no ngurusanku dhewe kon bingung. Ngono. Saiki cacakku iku mati urip ya kos ae. Kon iku anakmu wis duwe putu. Kau nak peningkatan belas, bungul kau isak ngono aja kau nungguin lah. Spiritualitas kita harus cerdas. Kau metu tu kau gini, kau ketularan aku yuk kepleke wong yo. Gobel karuan ajaib ya, merah ajaib lah. Harus kita itu berseirama lah dalam hidup itu. Jangkrik apinya aja lah dikurup nih. Iya, silah kok dical kok satunya. Iya. Enggak mungkin. Iya. Tamas cita-cita ya. Iya. Asli mau ading dudu nang aku kesungkan aku. Ya amin. Garek di dudu nang wong. Iki lah kumpul Gus iku ono kemajuan, gak ape no kiai retak pisan. Urip kok betah men, betah isin. Ngomong ngono kuwi ngisin-ngisin ya. Wong iku sing maju siti, aja dadi wong bodoh, dadi wong pinter. Ono ndangunen-unen dadi wong bodoh, dadi wong ra iso apa-apa iku apa maksude? Nah, itu asumsi-asumsi ngono iku gak oleh. Rasulullah iku kon suge. Rasulullah iku nggih politik lho. Umur selawe, wah piye aku berjuang sian. Sampai dirabi karo rondo umur 40 gelem Khadijah. Mergo apa? Ya ada politike. Semuanya supaya ibadah iki tenang kan. Gitu.
Jadi awakmu ganti politik mungkuwi kono anggere salat. Ayo to, iso ning gur nang ilah bisa. Wis repot tuku akeh kok tau ket gak ngerti untung kon metu tuku Wahabi. Kudu iki bala biyen nyusup nang LDI. Dadi santrine LDI iku sampe ape dibeler nang ketemu niku ya. Gara-gara dua ayat itu. Nyelidiki beberapa aliran untuk NU. Tucurone ngune intelijene kiai. Dadi nyusup nang LDI nang Ahmadiyah, Dalur Alkom, wis Mujahidin di mana-mana kudu. Jadi enak ngajine ku saiki rubah mindset. Bagi yang doakan anaknya itu iku anfusikum walaikum naro, seperti tadi ada orang aku ndongakno tambah ambleg yo. Setiap doa itu harus ada ikhtiar. Ojo dungu to ndonga ya Allah berikanlah aku rezeki ya Allah. Sik tak takoni selange apa ikhtiar iki. Nabi Musa kon belai laut iku kudu nganggo teken. Artinya apa? Kudu ana alat. Alat untuk nyampaikan rezeki itu apa? Rakitan kon iku duwe usaha cilik-cilikan. Anak kon ndonga to gak ono tapi bisa sama dengan mendoakan anak cucumu itu baik. Harus ada alat. Itu ikhtiarmu bagaimana supaya anak cucumu itu selamat bidini wal akhirah. Dengan cara tauhid seperti ini iso kitutan mangiwa manengen ya tujuh turunan dari yang sebelum dan sesudahnya gitu. Ngerangkul itu namanya itu. Gak penting iku pinter-pinteran qiraah. Irama kehidupan aja irama ayat. Ya, ayat iki kehidupan iki lho, Cak. Dadine penak urip. Direkam. Iya, direkam suara. Sangar sih. Suara tapi suara to iki. Blae kebobolan omongan kan masih nyanyi lagu Balatku ada 5 kan. Iya. Nah, saya itu kemarin ngono, lagu niku nadanya dirubah nada Arab, Gus. Nada qiraah. Salam. Iku yang mau cek. Wong iku ono-ono ae. Ayo. Ya untungnya, untungnya Pak, untuk Nabi Muhammad lahir nang Jawa ngono Ciloko ngarep iku. Jajari yo nuyu. Yo no dalang ngene yo. Tapi untungnya Nabi Muhammad iku nang ngarep. Karena sing jilbaban kerudungan kabeh. Cilokone untung gak lahir nang Asmat. Nah, awak mau juga yang ini. Ngeko TK. Ya untung gitu. Jadi undang-undang makanya hal sing sulit untuk anu bisa dirubah itu tidak baku dari Allah sesuai dengan prosedur apa yang dia hidup. Al-Quran itu ijma' kiyah sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan keadaan kita. Enggak kawe Al-Qur'an niku gak koyo nek memang persis karo Rasulullah zaman biyen mobil ae bid'ah ta. Terus apa gusane gawe unta ngono lak lucu lak. Kowe mlaku ngene, kapan tekone omah ya? Yo ndak begitu, yang dimaksud unta-unta sekarang ini kendaraan-kendaraan. Apapun lah bentuknya. Yang bisa di apa namanya yang bisa digantikan ya bisa digantikan sesuai zaman ini. Sing modern city HP ini ganti ngono ya. Wis modern lah senyum bae protein langsung. Masuk wong ibu uripe mecucu wae kan yo gak enak. Yang tenang. Lah ono kemajuan ngono iku seneng Gus iku. Waktu fiman atau darul akhirah. Tujuannya wong urip nang dunia itu untuk negeri akhirah. Iya, walatan sana sibaka minat dunia, hanya saja dunia jangan kita lalaikan, lupakan. Nah, ada unen-unen wong jombien, wong-wongi kadang kuali.
kowe nak kerja iku sing penak saiki yo, nek kerja iku sing ati-ati, aja lali akhirate, lalaku wale, padahal walatan sanasi bakal minat dunya. Donya iku aja tok lalekno lho. Wale itu. Aman awake dhewe. Nah, perubahan nasib iku harus dirubah, Allah yang menentukan nanti. Nepo tak ono wong ngono yo. Apa meneh ganti kiai wae ganti pemahaman. Mau ono kiai nang ngene kene. Ya to. Maka ganti pemahaman bukan karena apa? Sudut pandang, pola pikir, semuanya berbeda meskipun padha-padha duweni ngelmu tasawuf, rasa. Yang bisa kita ini yang intelek bagaimana? Ngemong, memberi penghargaan apresiasi itu penting kan? Enggak dukur-dukuran. Ayo royoan jaluk sepuro lan royoan adungi soro jo adung dukur. Itu prinsipnya orang itu. Jadi kita jangan belajar ngemong itu bagian dari akhlak kok, bagian dari jerune kaweruh. Kan enak ya saya. Aku biar nak ngaji, aku nang bandara yo ngaji. Nanti-nanti yo ngaji. Dimanapun aja, nang warung-warung, nang kafe, kadang cangkruan ngaji. Kita jangan surut kemana-mana itu ya, mau untuk durhasanah, contoh-contoh yang terpuji itu kita jalankan. Dimana kita bisa melek gini, wis lah. Ayo saya ini dibahas apa ini? Konsep takdir. Konsep apa itu? Jodoh. Jodoh. Matek kon jodoh kon yo. Sono aja to kan masalah. Eh gurune se. Eh gurune se. Diko dawuh. Tempat shot tempat to iki. Aja ngomong ngono haram sing laine. Tempat to iki. Freestyle dulu Pak Bu ya guys. Sip bener-bener Pak. Satu ya. Sering ingat barang. Wingi konsep apa wingi itu? Kemarin. Kemarin bagus itu kemarin Gus. Korban. Oh korban wingi konsep korban live streaming. Iki live streaming iki. Iya. Kandani sih rek 10 menit. Oh iya. Bismillah, muka-muka mlebu iki Jalaluddin Rumi yo. Wah, mantep. Ya iki nek Jalaluddin Rumi. Mule. Anu, masuk enak iki jelasno konsep jodoh iki. Konsep jodoh. Nek liyane yo mbuh, soalnya Jalaluddin Rumi kan kulino gendeng deh. Mun salat ngono mutar-muter. Kan enak. Jodoh iku gak perlu dipikirno yo. Sik, engko asik iki. Tidak ada yang ada di sini. Oh iya. Sip. Rene, Cak. Ya, apa ini? Mau benen tak ini? Wah, aku gak mau benen. Air putih lah. Iya, baju putih. Kulkas juga. Eh, kulkas. Kulkas, kulkas. Lihari. Ano, air putih ya? Air putih. Ini jodoh ini nak ditemani seorang jam lho. Betah ngurungan. Betah, bagus. Kamu mencicil gini ya. Sabtu malam minggu ya. Tak, sampai subuh. Jalan lain. Apa sulam supina, fatakul khurib. Enak, tapi enak ya jalan lu di rumi. Lelah apa mojo? Oh angin, enggak cocok angin. Ya, ngono lek nang kene nutup ya. Nek jodoh secara syariat ngantuk kan. Secara hakikat rame iki. Awak juwe. Thank you.
nggowo bojo-bojo iki iso mati. Biar we. Sing wedok ati-ati yo. Yo sore. Ungkap lembut kok. Nah, wis ngono. Sing wedok pinter iki engko. Lho tak uruki mbak-mbak, ibu-ibu ngono ae tak uruki. Mati kan ya. Ga ono sing dipihaki kon wong lanang kok. Sama konangan lanang. Aku nak ngomong kok, ya buka-buka jalan lu di Rumi untuk satu, ya. Iya. Kok gak kering ini. Ayo, pirang jam. Lu kan gak bayar itu, untuk kondi. Barang ilmu sih bermanfaat malah gak bayar ya. Kok ceramah nang masjid malah njaluk amplopan kiai. Wes iki pengumuman. Iya ini maksudnya itu. Ya. Enggak ada. Awen nah, kita be Gus live streaming terus. Meni. Kayak kene guys gambarnya. Konsep judul. Wah. Sing ngomong yo gak payo. Ya opo ya opo. Terus kayak ilham, wali kukun. Kali Mas Eri. Nggih kali Mas Eri. Kali Mas Eri. Tugas suci rek. Ini jodoh itu ada hubungannya karo Roh Mahfuz. Winginane Mbah Roh Mahfuz itu 11.5%. Teko apa winginane? Nah, dengan dimensi manungsa itu, dimensi makhluk. Jadi ini episode 1, 2, 3 Loh Mahfuz itu. Iya, iya. Nanti tak buat episode ya, part 1. Bingung aku. Iya, iya. Itu kan dia. Ini, tersusun rapi. Jadi ini Mbak Yayi Bagio mau. Apa Mbak Bagio itu? Oh. Sistematis, tertata rapi. Gue juga nak nyerah. Kan kudu pinter-pinter, aku mau coba kitabku. Sistematis, tertata rapi untuk konteks takdir. Untuk hubungannya nanti digabungkan antara jodoh, rezeki, maut itu ada saring berantai. Dan awakmu iso panjang umur, iso pendek umurnya itu kau konteks itu jatah daripada rezeki, yo jatah pengurangan bojomu, wis ora karu-karuan itu. Jadi seperti pedal sepeda itu. Saya berkata, semakin kau cepat semakin. Akan terkuat semua sifat-sifat karakter manusia itu dari jodoh itu.